Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Malam hari ini saya kembali ngopi. Ngopi kali ini kita ngopi kopi robusta kepahyang dengan teknik seduh French press. Benar, Bang? Benar. Jadi dengan teknik seduh French press atau ditekan ya. Nah, saya langsung ngopi bersama pakar kopi. Pakar kopi, beliau ahlinya di dunia perkopian dan juga beliau adalah seorang barista ahli senior untuk yang di Bengkulu. Nah, iya. Jadi ini sebelum kita ngopi nih, Bang, mohon dijelaskan dulu, Bang. Maksud dari French press. French press. Tekan. Nah, ini apa maksudnya? Metode seduh gaya Prancis, yaitu dengan metode ya tekan saring. Ditekan jadi saring yang ditekan ke bawah. Metode ini ditemukan di Prancis. Jadi setiap negara ataupun daerah punya khas sendiri menemukan. Dan ini Prancis. Yang di Turki kan ada yang namanya yang macam kendi tapi dia kecil bawahnya. Nah, yang dibakar pakai pasir. Cara Turki. Nah, ini French press. Kalau cara membuatnya itu kira-kira 15 gram kopi. Ya, bubuk kopi ya. Digiling atau digreen pada size medium. Ya, jangan terlalu halus seperti bubuk pasar yang kayak bedak itu. Kemudian disiram air panas 90 derajat. Jumlah airnya 2 kali jumlah berat kopi. Itu yang pertama. Dan ini memang alat ini memang istilahnya dikenalkan dan memang asalnya di Prancis ini, Bang. Prancis. Nah, seperti ada Vietnam kan? Vietnam drip. Nah, itu memang dari gaya-gaya gaya orang Vietnam minum kopi ya. Kalau ini memang gaya orang Prancis ya. Nah, pemirsa sekalian, jadi malam ini sepertinya memang ini sudah bisa dituang. Ini bisa dilihat. Nah, ini kopinya sudah siap kita tuang. Ya. Jadi saya bubuk kopinya di sini ya. Iya, tinggal di bawah. Kopinya di bawah. Iya. Nah, malam ini saya cukup beruntung karena ahli kopi kita saya langsung ini diskusi langsung dengan beliau ya. Nah, kembali lagi bahwa pesan saya ngopi itu yang paling bagus tanpa gula. Benar, Bang, ya? Iya. Karena baik untuk kesehatan. Kita ini enggak perlu lagi diaduk, Bang, ya? Kenapa? Enggak perlu lagi diaduk karena sudah ada alat yang khusus. Iya. Mari kita ngopi dulu. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa, demikian ngopi kita kali ini. Kopi robusta. Robusta kepahyang dengan teknik seduh French press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.